Halo, what's up guys, kembali lagi di channel gue. Dan kali ini gue bakalan bermain game Hidden My Game by Mon kembali guys. Dan kalian masih ingat gue bermain game ini? Dan ternyata game ini guys punya season kayak gitu. Jadi di video sebelumnya itu, di video yang gue mainin Hidden My Game by Mon yang waktu dulu itu gue mainin yang season 1 ya, dan ini gue mainin season 2 guys, dan masih ada lagi season 3 guys. Ya sudah, langsung saja kita press start dan kita lihat. Oh, dia lagi ngeliat kalau gak ada orang. Nah lo, oke, next day. Tadi ibunya ini guys pura-pura ini guys ngeliat anaknya itu. Oh, jadi ibunya berpura-pura nggak tahu kali ini guys. Kalau di season 1 kan ibunya marah kan. Kalau ini ibunya pura-pura nggak tahu kayak gitu, bohong sama anaknya kayak gitu. Oke, langsung saja kita start dan kita langsung ke level 1. Oke. Ya, gua udah tahu, woi. How to play? Woi, gua udah tahu, woi. Nah, close. Oke, dan ada apa di sini? Nah, itu dia. Yori! Belum apa-apa, guys. Oke. Wow, itu ibu gua, guys. Ayo kita. Wah, ada tangga. Bentar. Oh, Nintendo-nya di situ, guys. Oke, siap. Dan kita letak sini dan ambil Nintendo-nya dan Yori! Nintendo gua dapat kembali. Hari ketiga. Oke. Kita bongkar dulu semua. Oh my god. Ini apa lagi? Oh, itu ada ibu gua, guys. Dan ada apakah di pot ini? Oh, mungkin ibunya gua kasih pakai ini, guys. Coba. Oh. Ah, itu dia. Mama. Ya. Harus ulang lagi dong. Oke. Nih, pakai nih. Ternyata harus cepat, guys. Ternyata harus cepat. Oke lah kalau begitu. Dan ini ada kakek gua. Ada palu. Buat apa ini palu? Tuh ada cewek. Wow, ada ibu. Oh, mungkin kita harus memecahkan ini ya. Terus apa ini? Kek, mau ini gak? Nah lo, itu jam hipnotis, guys. Oke, Nintendo-nya di sini. Yes, dapat. Yes. Oke. Wow, sejak kapan di dalam rumah gua ada pemain sepak bola? Ini ada bolanya. Bayangkan ibunya jadi wasit, bayangkan. Ya sudah, kita harus ulang lagi, guys. Jadi kita gak bisa mengambil bola itu ya. Wah, ada lalat. Oh, kita harus mengganggu mereka dengan lalat, guys. Nah, lo apa lo? Kayak di ini, guys, di video sebelumnya gua ganggu pakai lalat, roboh semua, guys. Oke. Ini part 2 ya? Ya. Oke, wow. Oh, kakek gua mau ini, guys. Oke, tuh. 2. 3. 4. 4. Oke. Nah, terus ada sumpit. Oh, itemnya full. Oke. Oh, kita harus ambil sumpit dulu baru kita ambil makanannya. Waduh, bahaya. Malah iklan kan. Oke lah kalau begitu. Kita harus mengambil sumpitnya dulu.
HP-nya diambil terus. Nah, sejak kapan guys di sini ada kecoa? Nah loh, salah lagi guys. Oh, gua naruh sumpingnya dulu kali ya. Wow, ini kecoa. Oke. Dan terus kita kasih sumpit dulu dia. Dan kita kasih makanan. Oh, kakek mau lagi. Oke, siap, siap, siap. Nih, tersedia banyak kek di kulkas. Enak gak, kek? Enak? Nah, lo? Saking kenyangnya suka tidur, guys. Waduh, oke, kalau begitu. Woi, bayangkan dikira ini jalanan apa? Woi, itu ada ibu dan terus ini ada apa? Ini kayak apa ya yang dipakai Krishna itu di bagian kepalanya? Ini buat apa nih? Lalu, terus? Oh, itu lambang Google guys, yang kayak itu loh, apa Google Maps kayak gitu. Oh, jadi kita harus taruh di tempat yang lain selain di situ biar orangnya kesini semua. Nah gitu, terus kita dapat kesempatan untuk ambil Nintendo dan berhasil guys. Oke, hari ke-8. Wow, siapa yang berani pecahkan ini? Oke, dan ini semangka. Ini ada di Beretta, kalau gue pecahin pasti marah ibu kan. Oh, tunggu guys, di bawah kursi ada Nintendo, mungkin kita harus ambil dengan itu kali ya. Yes. Oke. Okay. Oh my god, ada jebakan guys. Wah gila, sumpah. Gimana nih? Oh, ada lalat. Nalo, kita ganggu ibunya kah? Nalo, ibu lalat aja takut. Terus apa lagi? Apalagi yang gua harus lakuin guys? Bayangkan ininya bisa diambil, gua nggak sengaja, gua tadi neken-neken kayak gitu. Oh, biar aman guys. Oke, siap. Nah loh, dia sapu. Terus di sebelah, itu ibu atau fotonya ya? Coba. Fotonya ternyata. Kita harus buka dengan ini. Oh, Yohani! Itu dia guys. Gue kira apa coba. Wah, ini ada go-kart ini. Ada go-kart. Wah, bayangkan. Ini ada kura-kura. Ini ada pisang. Oh, pisang. Yah, kepeleset lu. Ya, gua juga kepeleset sih. Ya malah ini lagi iklan. Oke, siap. Kita harus ulang lagi. Kita harus menyingkirkan pisang itu lagi. Oke, siap. Pisangnya sini ya, ya. Habis lu mamam. Terus kita ambil. Yes. Lagian siapa suruh mereka mau main go-kart di sini guys. Oke. Bentar guys, gua mau ngatasi ini dulu guys. A few moments later. Oke guys, dan gua sudah ini dan langsung saja kita bakalan ambil ketiga pisang dan di sini kosong terus. Woi gila. Itu udah monyet tadi kah? Oke. Wah, Nintendo gua. Yohani. Waduh, Nintendo gua diambil sama monyet. Aduh. Wah, itu ibu gua guys di lemari. Ini bisa dibuka. Wih, ada UFO. Wih, bayangkan ada UFO. Oh, ada topeng Jason.
Mungkin kakeknya kalau dipakai topi Jensen mungkin ini ya, serem. Coba kita pakai ini. Oh gila. Oke. Kesempatan guys. Kakeknya terbang. Bayangkan kakeknya terbang. Oh oh. Oh my god. Gua langsung tekan itu guys. Oke. Okay. Oh. Gila, mantap. Gila. Itu gak ada. Ada center, ada sakla. Wah gila. Gila weh. Wow, itu siapa pula? Nah itu dia. Yes. Oke. Okay. Ini ada kakak gua. Dan ini ada dompet. Wow, ada dompet sama kamera. Kalau gua ambil dompet pasti polisinya bakalan nangkap gua. Kalau gua ambil kamera gak apa-apa gak ya? Coba. Alhamdulillah gak apa-apa. Okay. Oh kakaknya kita harus foto guys. Wih gila. Wih lucu. Wih gila love. Wih kesempatan. Yes. Mantap. Dan ini banyak sekali sampah. Oh ibunya lagi ini guys. Oh. Jangan dulu. Ini sampah buat apa? Oh ibunya semakin maju guys. Maju terus. Maju sampai sini. Yes kesempatan. Yes. Oke. Wah gila. Wow. Ini di kepalanya ya. Buset. Izinkan ku bertaubat Maulana. Gila guys. Weh buset dah. Oke lah kalau begitu. Gua harus ulangi lagi. Dan gua malah batuk gak jelas guys. Di mana ya? Gua tahu selain di situ, selain di ketiga itu guys. Gua ada ibu gua kan. Mana? Sini. Oh iya bener. Wow mantep. Mantep guys. Naruh ini apa lagi? Wih gila ibunya. Gila. Ibunya lagi ngapain tuh bu? Ini sini. Gua tahu. Oke. Oke, coba. Ini kayak game kayak apa? Gua gak tahu juga, guys. Coba kita letak sini. Gimana nih? Ini yang paling susah nih. What do happen? Oke lah kalau begitu. Ini aja dulu kali ya. Coba. Oh. Gua tahu guys. Oke, coba. Yes. Kayak gitu ternyata ya. Oke lah kalau begitu. Ini ada
apa? Terus ada bola, terus kita lemparkan kemana ya? Ke sini aja deh. Oke, ini yang paling susah guys. BTW kita lemparkan kemana? Ke sini. Oh iya benar guys. Yes benar. Oke, waspada. Ini apa ini? Ini buat apa? Oh, kita bisa. Bayangkan. Oh gila. Nah loh. Terus gimana itu ular itu pasti. Kita langsung ambil. Mama. Cekiso. Bayangkan. Mungkin kepiting itu penting kali ya. Kepiting tadi penting banget kali ya. Kita harus langsung tangkap terus. Kita taruh sini. Oh, talinya potong. Yes. Mantap. Ini ada Simeon gua. Mama. Maaf, Bu. Oke. Ada makanan kucing. Kucing mau makan? Terus. Oh iya, kucingnya takut timun guys. Coba. Kesempatan. Ahaha. Oke. Dan di sini kayaknya di ini guys, di mana? Oh, kita bisa ngambil ikan. Bayangkan ibunya ada di dalam mulut kerang, woi. Oke. Ikannya gua ambil. Oh, ikannya kita masukin sini. Yes. Mantap. Hari ke-24. Oh my god. Ini bisa dibuka. Oh. Gaya-gayaan Superman. Bayangkan. Terus gimana? Ini ininya bisa diambil gak? Oh bisa guys. Coba. Wow. Gile. Uji keseimbangan guys. Ini apa nih, oi? Ini buat apa? Ini buat apa ya? Oh ini guys apa? Termometer gitu. Kalau ada sesuatu kayak gitu bisa bengkok. Ah tuh. Wow itu dia. Untung gua punya ilmiah IPA ya. Bayangkan. Mama. Ternyata ibu gua guys. Parah nih Gojek. Iya malah top. Aduh. Lanjut. Oke. Ini ada orang satu. Orang dua. Orang tiga. Itu ibu gua pasti. Oh, sesuai ini guys, sesuai apa? Metabolisme manusia ya. Mungkin mulai dari sini. Terus ini. Salah, guys. Oh iya, gua tahu. Dari yang muda dulu, terus yang tua. Gitu. Siap. Dari yang muda dulu, terus sudah tua, terus masih kayak gini, terus sudah ini. Cikataka. Cekiso.
Itu lingkaran apa itu, guys? Ada lingkaran itu. Orangnya sudah tepat di situ, tapi yang salah apa? Mungkin orang yang biru itu yang kali ya yang duluan. Orang yang biru duluan, terus sini, terus ini. Oh, yes, Hari. Mantap. Oke, hari ke-27. Oh my god, apa ini? Mama. Gak sengaja gue buka pintu, guys. Oke lah kalau begitu. Tak bakalan. Oh, Nintendo, ma Nintendo, please. Jangan. Ah, malah ada ibunya. Kisah. Ya, sial. Nintendo, please. Nintendo. Oh, itu ibunya, woi. Ayo, Nintendo. Ah, yes. Yes. Nintendo. Ya, ada tali. Gue butuh kepiting nih. Nah. Oke, kita potong. Cek. Mantap. Oke, 28. Oh my god. Yo. Oke, guys, dan ini buat apa? Ini buat apa, woi? Nah, lo? Oh, mantap. Oh, kita lempar ke sana. Yes. Yori. Mantap. Buset, bayangkan harus manjat. Oke. Woi, gila. Bayangkan aja apa. Oh, itu. Itemnya udah penuh. Ini terus. Ini bantal bisa diambil. Oh, bisa. Ah, iya ya, gua lupa. Ini buat apa? Nah lo, ambil Nintendo. Oke. Hai. Oh, supaya dia jatuh mendarat di bantal, guys. Oh. Nah, ini nih sudah saatnya, ini nih. 10 hari day. Nintendo gua rusak. Dan gua masih bisa mencari-cari itu Nintendo gua. Bisa gua ambil? Oh, bisa. Nah, itu Nintendo siapa? Nah, lo? Gak mau dibukain, guys, tumben. Itu bukan ibu gua kali ya, soalnya kakinya beda tuh. Nah, ini tangga kita ambil. Ini Nintendo milik siapa? Yatta! Oh-oh. Itu gua, guys, sudah dewasa. Dan sudah punya anak. Daddy? Oh my god. Papa ni game kan. Hidden my game by daddy. Sekarang gua sudah dewasa, guys. Bayangkan ibu gua sudah jadi nenek dan gua sebagai ayah bersama anak gua main Nintendo bersama-sama. Terus kakek gua sudah buyut banget tuh, aduh. Oke lah, guys, mungkin segini dulu video gua bermain Hidden my game by Mon ini yang cukup susah dikit saja. Ya, tapi baguslah, gua sudah menjadi dewasa. Dan giliran gua yang melarang anak gua untuk bermain Nintendo, ya. Oke, untuk itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan follow Instagram gua yang bakal gua tulis di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi.
Dadah.